89.4% atau 21.9 juta penduduk Malaysia merupakan pengguna telefon pintar, sementara 81% menggunakan platform dalam talian termasuk para usahawan untuk pelbagai aktiviti harian dan perniagaan. Menurut perunding keusahawanan digital Sujita Surya Kumaran, Facebook, YouTube serta TikTok menjadi platform pemasaran yang efektif. Macam tu peluang pekerjaan lah, peluang pekerjaan untuk digitalization tu banyak compared to pandemic to endemic. Sebab pandemic tu tak ada kerja langsung kan, ekonomi lumpuh. So sekarang platform ni satu digital itself is a initiative baru untuk people to you know, to explore digital marketing. Jelasnya, pemasaran dalam talian dapat menjimatkan kos dan masa berikutan semua kemudahan hanya berada di hujung jari. Beliau menyarankan agar para usahawan menguasai teknik pemasaran, menekankan platform pemasaran serta sasaran pengguna atau pelanggan bagi menjayakan perniagaan mereka.